Paseduluran Perancang Mode Kabupaten Gunung Kidul atau PERPAMGI melakukan pelatihan ekoprint. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Ahad 9 Februari 2020 di Padukuhan Kunang, Kaluran Banjarejo, Kapanewon, Tanjung Sari. Ekoprint sendiri adalah teknik pemberian pola pada bahan atau kain yang menggunakan bahan alami. Pelatihan ini bertujuan untuk mengajak anak muda yang mencintai dunia fashion kemudian dikembangkan demi menggembirakan kembali iklim pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Kami dari Paseduluran Perancang Mode Gunung Kidul atau PERPAMGI mengadakan agenda rutin 1 bulan sekali dan kami belajar membuat ekoprint bersama Mbak Nun. Tujuannya apa? Kan dari setiap anggota PERPAMGI itu mempunyai suatu yang bisa dikatakan satu kelebihan. Dalam artian si A mempunyai kelebihan jemputan, si B ekoprint, si C ada desain gitu. Dan kita sepakat untuk 1 bulan sekali nanti untuk sharing ilmu. Untuk sharing ilmu dan berbagi ilmu. Dan kebetulan bulan ini itu kita belajar ekoprint bersama Mbak Nuno, salah satu anggota dari PERPAMGI. Kalau untuk kedepannya, ekoprint ini akan kami jadikan seragam PERPAMGI untuk nanti kalau kita mau ada event atau mau pergi kemana, itu kita bisa memakai seragam dari hasil karya kami sendiri. Harapannya untuk teman-teman perancang di sana nantinya akan lebih kreatif lagi, akan lebih diakui lagi di Gunung Kidul, dan harapannya nanti akan lebih dikenal, dan supaya fashion di Gunung Kidul akan lebih maju lagi. Ini tuh ya pewarnaan terkait dengan daun-daun bunga-bunga yang sekiranya untuk menempel di kain. Teknik ini medium, kalau basic dari plastik, kain, terus tempel daun, kain, baru plastik lagi. Ya harus keluar warna mas, kalau nggak keluar warna harus sistemnya di treatment. Daun yang ada lapisan lilin. Tapi kalau di Wonosari daun lanang dibilang daun munggi. Kalau daun lanang langka. Kalau jati banyak. Jati sih banyak. Yang mengandung lilin enggak bisa. Ini jati. Ini lanang. Lanang jati. Jati. Terus ini apa? Dan pinus. Cemara. Insya Allah bisa ya, karena ini kan mudah. Sebetulnya kalau prakteknya mudah ya Mbak ya. Bisa siapa saja di ya, dan berhubungan dengan fashion juga toh Mas, ini kayaknya nanti bisa dibuat karya sama anak-anak. Di sekolah belum pernah nggih. Belum pernah membuat ini. Kalau bikin kain itu paling batik, jemputan. Kalau yang ekoprint kita belum pernah. Kemungkinan bisa mas, karena walaupun saya bukan guru seni budaya, mungkin bisa saya sampaikan ke anak-anak untuk bisa bikin kain sendiri, untuk bisa mereka pakai sendiri, supaya ya bekalnya bertambah, nggak hanya jahit aja. Imawan Umatarif mengabarkan dari Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.